Hai, jumpa lagi di channel Dani Mardani. Kali ini aku ingin membahas tentang Kimnya Nesmi. Channelnya aku khusus tentang Nesmi ya. Sekarang ada yang baru di Nesmi Game. Jadi kamu selain bisa chatting, upload foto, upload video, sekarang di Nesmi ada game. Namanya game petak umpet. Nah, dalam game ini banyak Nesmian yang nggak bisa masuk karena gimana lah, nanti susah aku jelasinnya aja. Dia roomnya salah gitu. Jadi dalam hal ini paling nggak kamu harus kopi darat supaya masuknya mudah dan kamu masuk ke ruangan yang asli. Aku kasih contoh aja ya, gimana-gimananya, ikutin video aku sampai tuntas ya. Check it out. Nah, hal yang paling utama tentunya kita harus siapin minimal 2 buah smartphone. Ini aku siapin 3 ya. Ini handphonenya aku, yang akunnya Mardani. Ini handphone anak aku yang paling kecil, biasa aku pakai. Jadi aku megangnya 2 handphone ya. Ini biasa yang aku pegang 2 handphone ini. Tapi ini ID-nya ID ipar aku. Yang ini handphonenya anak aku Ahmad Yudan, dia belum pakai KTP. Dan yang ini yang aku pakai, yang ini yang buat ngerekam, ini handphonenya istri aku. Nah, jadi kalau kamu mainnya sama geng itu akan mudah. Akan mudah. Nah, kita hidupin dulu ini. Nah, ini dia namanya gamenya petak umpet. Petak umpet. Jadi kadang-kadang di Nesmi itu banyak yang ngeluh masuk ke susah. Nah, hal yang pertama ini kamu siapin tiketnya. Tiket kamu harus ada. Terus kamu tinggal main nih petak umpet, kan dia di sini ada spinning wheel, petak umpet sama true quiz. Jadi Nesmi punya 3 game, tapi yang satu ini yang paling baru, petak umpet, kita pencet mainkan. Nah, tiketnya kita pakai satu. Jadi hal yang pertama itu kamu minimal 2 handphone ya untuk bisa masuk. Nah, di sini kan banyak nih room-room, kadang-kadang kamu nyasar nih di sini nih. Banyak roomnya nyasar. Nah, paling pertama ini kamu siapin yang jadi admin. Ingat ya, minimal 2 handphone supaya gampang masuknya. Kamu buat game baru. Nah, buat game baru. Nah, ini kan sudah ada tuh roomnya. Roomnya masih kosong. Nah, kita cari di sini. Nah, ini ada Mardani gabung. Nah, di sini sudah ada Mardani nih. Sudah masuk ke room kita. Artinya handphone kamu yang ini sudah benar masuk ke ruangan yang bakalan kamu main. Nah, kita cari di sini. Kadang-kadang ini namanya banyak nih. Nah, dia udah masuk. Jadi kalau kamu lihat ya di sini, kalau yang masuk ke adminnya itu udah betul. Sudah betul. Nah, ini kan banyak yang masuk nih. Aku mau masukin ini. Salah satunya kita keluarin. Dia ada di sini. Tuh, masuk. Dia masuk kan gampang karena kita tahu. Nah, ini kan tadi kan aku mau masuk ke sini, nyasar kan tuh. Nyasar ke Pancanegara. Ini handphone anakku nih, Ahmad Yudan. Jadi kamu bakalan lihat handphone yang satu ini nggak masuk ke sini tuh. Ini, nah, dia udah keluar. Nah, ini kita keluarin, tinggalin. Nah, ini dia masuk lagi. Kadang-kadang Nesmian itu di sininya Mardani sudah masuk di sini, tapi di sininya beda. Itu artinya kamu masuk ke ruangan yang salah. Nah, sekarang kan dia udah penuh tuh, dia keluar sendiri atau kita masukin. Nah, kita gabung nih. Tuh, jadi masuk semua gampang kan? Masuknya gampang. Nah, di sini kadang-kadang di sininya Mardani, kamu udah ada di sini, tapi di sininya nggak ada, itu berarti kamu ruangannya salah. Kalau nggak lihat kopi darat gini, itu sulit masuk. Kamu udah tahu masuk apa enggak, tapi kalau di sini kamu udah pastiin, aku Mardani, yang ini ada, yang ini ada. Ah, ini ruangannya udah betul.
Sekarang kita mulai gamenya. Kita mulai. Nah, di situ kan sudah kelihatan. Sekarang kita mulai permainannya. Mudah-mudahan beruntung. Nah, jadi game ini cuman asal tebak. Dimana di sini ada ronggosan nih, kalau orang Bekasi mah ronggosan, ini batu, ini ada pohon, ini ada rumah-rumah, ini ada balong tuh, mungkin balong apa-apa nih kalau di sini namanya balong. Nah, jadi nanti di situ ada yang ngumpet dapat poin. Nah, kalau kamu lama kamu klik aja gitu. Nah, sekarang yang ini. Nah, itu kan dapat tuh. Dapat poinnya 55 poin. Ini 55. Ini 55. Ini 55. Jadi di sini mainnya tim ya. Jadi berapapun poinnya kamu akan dapat sesuai ini. Jadi poin tertinggi itu yang akan menang. Kita selesaiin dulu ya, nanti baru aku jelasin ke yang lain-lainnya. Nah, ini giliran ini tuh dia yang online nih, namanya Kulsum. Aku mainnya asal aja. Nah, tuh dapat lagi tuh. Dapat lagi. Oh, langsung habis kok dia waktunya. Nah, di sini kamu bisa lihat peringkat itu kan dapatnya 190. Nah, ini rewardnya 200.000. Ini mulainya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang ya. Nah, ini 200.000 itu nanti akan terbagi 100.000 pemenang pertama, 60.000 pemenang kedua, dan 40.000 pemenang ketiga. Nah, itu nanti dibagi rata ya. Jadi ke satu tim itu ada 4, hadiahnya dibagi 4. Jadi kalau 100.000 berarti kamu saring 25. Dan ini kalau nanti siang dari jam 12 sampai jam 6 sore itu hadiahnya naik 250. Nanti ini 125, kalau nggak salah ini 75, dan ini sisanya. Dan kalau malam ininya 400, hadiah utamanya 100. Yang ininya berapa-berapa lah, pokoknya jumlahnya 400. Nah, jadi ini sekarang nih yang tertinggi dia nih. Timnya Imut, Unkenau, sama Sang apa siapa tuh? Di sini dia nilainya 645. Ini masih kecil nih. Ini gampang dipatahkan. Yang kedua juga baru 600. 600. Jadi kita biasanya bisa kalahin. Oke, next man, itu aja ya. Semoga bermanfaat. Yang paling utama sih aku kasih tahu, minimal kamu harus punya dua ya, dua handphone yang baik handphone kamu atau handphone teman kamu yang kopi darat. Jadi di mana yang satu jadi admin, kamu bisa lihat masuk ke ruangan yang betul atau enggak. Paling enak dimainin sama geng kita kopi darat semua, atau kita mainnya yang dua kopi darat, yang dua online. Teman dari mana aja boleh bisa masuk. Gitu aja ya. Semoga bermanfaat. Salam tajir dari Sultan Mardani. Yes.